Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan, untuk dapat menonton video ini sampai habis agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi Republik Merdeka, pakar Rusia buka suara soal kecanggihan jet tempur Su-35 yang dibeli Indonesia. Dia menyatakan, Su-35 mampu mengalahkan jet tempur siluman Amerika. Seperti apa fakta kelanjutannya? Simak video ini sampai habis. Jet tempur Sukhoi Su-35 disebut-sebut memiliki kemampuan yang lebih mumpuni dari F-22 Raptor milik Amerika Serikat. Bahkan pakar pertahanan Alex Locke menyebut, jet yang sudah diproduksi sejak 2007 itu akan mengalahkan F-22 jika mereka bertemu dalam pertempuran udara yang sebenarnya. Dikutip dari Eurasian Times, F-22 tidak memiliki persenjataan untuk mendominasi langit. Sementara jet Sukhoi ini dapat membawa lebih banyak amunisi dan memiliki kemampuan manuver yang lebih baik. Meski pertempuran udara adalah fitur utama dari F-22 yang diproduksi oleh Lockheed Martin, namun dalam pertempuran tatap muka jet tempur itu akan mengalami kerugian. Itu lantaran F-22 menyimpan semua persenjataannya di dalam pesawat. Selain itu, F-22 Raptor juga jarang digunakan untuk mencegat pesawat musuh. Selama intersepsi, F-22 biasanya akan mendekati pesawat yang telah menginvasi wilayah udara dan mengirimkan pesan melalui radio, berbalik, atau saya akan mengambil tindakan balasan. Biasanya, ini disertai dengan demonstrasi ke musuh potensial sayap dengan rudal. Tapi F-22 tidak pernah bisa melakukannya, karena desain silumannya, karena semua misil dan bom disimpan di dalam pesawat, jelas Locke. Menurutnya, Angkatan Udara Amerika Serikat merancang F-22 untuk menyerang dari persembunyian dalam jarak yang sangat jauh. Sehingga pertempuran tatap muka dengan Su-35 akan merugikan F-22. Sejak diproduksi pada 2007 lalu, kemunculan perdana jet tempur Su-35 19 Februari 2008 membetot perhatian dunia. Bahkan penampilan pertamanya pada ajang Paris Air Show 2013, banyak yang menyebut pesawat ini lebih baik dibandingkan F-22 Raptor yang menjadi andalan Angkatan Udara Amerika Serikat. Pertunjukan itu membuat pejabat senior di militer AS bergetar begitu melihat pesawat ini mampu bermanuver dengan baik di udara. Bahkan, dia menyebut Su-35 lebih berbahaya jika dibandingkan Lockheed Martin F-22 Raptor. Pesawat yang luar biasa dan sangat berbahaya, membuatnya secara massal, sebut pejabat senior AS berpengalaman, seperti dikutip National Interest. Seperti apa perbandingan kekuatan Su-35 dengan F-22 Raptor hingga bikin gentar Amerika Serikat? Dilansir laman Rusia Beyond the Lines, secara karakteristik Su-35 telah mengambil alih peran generasi kelima jet tempur Amerika Serikat yang diproduksi sejak 1996 lalu. Irbis radar kontrol yang terpasang pada pesawat buatan Rusia itu mampu mendeteksi 30 target dalam jarak maksimal 400 km. Sedangkan radar jenis AN/APG-77 yang terpasang pada F-22 hanya mampu melihat jet tempur lawan sejauh 240 km saja. Bicara soal kecepatan, Su-35 hanya terpaut sedikit dari F-22. Namun unggul jauh dalam hal jelajah. Su-35 bisa melesat hingga 2390 km per jam dan mampu menempuh jarak hingga 4500 km, sedangkan kecepatan maksimal F-22 mencapai 2410 km per jam dengan jarak tempuh 2000 km. Kedua pesawat ini dilengkapi dua buah tangki bahan bakar. Modernisasi yang dilakukan pemerintah Rusia terhadap Su-27 ini membuat sistem pertahanannya lebih baik. Hal itu pun diakui pejabat AS sendiri, meski beberapa jet tempur mereka memiliki radar jenis aktif elektronikali scan array. Dengan teknologi Irbis E, Su-35 bisa menangkis serangan jamming yang dilancarkan dari pesawat musuh.
Penerbang F-22 yang berpengalaman pun menganggap pesawat tersebut sulit dikejar maupun dihancurkan. Meski F-22 sendiri tidak bisa terdeteksi di radar lawan dan mengandalkan mode stealth, namun untuk mencari dan menjatuhkan Su-35 butuh waktu lama. Selama kita menghilang, kami memiliki waktu yang sulit dengan EA untuk menarget Si-35 dan misil kami akan lebih sulit untuk menghancurkan mereka, ujar pilot F-22 yang tak disebut namanya itu, seperti dilansir nationalinteres.org.